Anak domba itu harus kamu kurung sampai 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung dan anak sulung manusia maupun anak sulung hewan dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Adapun darah anak domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku.
akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu
bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater berdua yang terkasih, para frater, para suster, ibu bapa, saudara-saudari umat Yesus yang terkasih pula. Dalam perayaan Ekaristi
perayaan perjamuan malam terakhir Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada malam hari ini. Sabda Tuhan teristimewa Injil menceritakan kepada kita sekalian bahwa pada kesempatan yang istimewa, saat-saat terakhir itu, Yesus ingin mewariskan satu kenangan yang paling istimewa bagi para muridnya. Kenangan yang istimewa, kenangan terakhir yang mau ia berikan ialah dengan membasuh kaki mereka satu persatu. Tindakan pembasuhan kaki biasanya pada masa itu dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya atau istri untuk suaminya, anak untuk orang tuanya. Namun dalam bacaan Injil ini kita mendengar satu cerita yang mengejutkan kita sekalian. Yesus yang disapa oleh para muridnya sebagai guru, rabi, dan Tuhan, rela mau membasuh kaki murid-muridnya. Ia orang yang terhormat dan patut dilayani, namun justru merendahkan dirinya dengan bertindak sebagai seorang hamba yang rendah hati. Itulah kenangan yang terindah, yang terakhir, yang ingin diwariskan kepada murid-muridnya. Sama saudara yang terkasih di dalam Kristus, maksud dari tindakan Yesus ini adalah sesuatu yang mudah kita mengerti sebagai contoh yang menggugah hati murid-muridnya dan menggugah hati kita sekalian agar kita pun saling memberikan pelayanan dengan rendah hati. Jikalau aku guru dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Gereja Katolik memperagakan sekali setahun dalam liturgi Kamis Putih sebagai suatu tindakan kiasan yang mencakup segala pelayanan yang harus diberikan satu sama lain. Namun kita mengalami bahwa pada tahun ini kita tidak memperagakan tindakan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi cerita ini jelas mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus buat terhadap murid-muridnya. Memang karena situasi kita tidak mempunyai 12 rasul sehingga tidak ada pembasuhan kaki seperti itu. Sebenarnya suster-suster juga bisa, tetapi itu kita tidak buat karena rasul-rasul ini laki-laki semua sehingga kita tidak basuh kaki suster-suster sebagai rasul. Baik, tapi ingin saya katakan bahwa tindakan Yesus ini selalu diperagakan setiap perayaan liturgi Kamis Putih sebagai suatu kiasan tentang tindakan pelayanan yang penuh kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan hendaknya dicontohi oleh kita murid-muridnya pada segala zaman. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pelayanan yang rendah hati
yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh kepada kita. Khususnya, Ia menghendaki kita juga memberikan pelayanan yang rendah hati kepada orang-orang kecil yang kita jumpai dalam kehidupan kita bersama. Namun kenyataan membuktikan bahwa pelayanan yang rendah hati seperti Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang gampang dilakukan. Meskipun Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang sangat jelas, tetapi kita kadang-kadang sulit untuk meniru teladan yang luhur, teladan yang mulia itu. Perbuatan Yesus memang mudah kita mengerti, tetapi pelaksanaannya tidak semudah itu. Banyak orang tahu kebenaran, kebenaran dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya, tidak mampu melakukannya. Pengetahuan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus memang banyak, luas, tetapi praktik pelaksanaannya kadang-kadang masih jauh dari apa yang kita tahu. Maka perayaan kita pada malam hari ini menggugah hati kita sekalian supaya apa yang kita tahu, apa yang telah kita pelajari dari cara hidup Yesus, dari perbuatan-perbuatan baik Yesus itu haruslah dilakukan atau kadin dipraktikkan dan bukan hanya tinggal sebagai suatu pengetahuan yang saleh, pengetahuan yang suci tanpa tindakan konkret. Ibu bapa, saudara-saudari umat Yesus yang terkasih, selain tindakan pembasuhan kaki ini bermaksud memberikan contoh teladan untuk kita sekalian, tapi tindakan ini juga mempunyai makna yang jauh lebih mendalam dari itu. Tindakan pembasuhan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin membasuh, ingin membersihkan murid-muridnya dan juga membersihkan kita sekalian dari segala macam noda dosa kita dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Darahnya yang tertumpah di kayu salib itulah yang membasuh, yang membersihkan kita, dan dengan demikian setelah kita dibersihkan, setelah kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, kita percaya bahwa kita akan dengan mudah mengambil bagian dalam tindakan pelayanan yang rendah hati seperti Dia sendiri. Maka pada perayaan Kamis Putih ini, marilah kita bersama memberikan diri kita dibasuh, dibersihkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi bersih. Seperti apa yang Dia katakan kepada Rasul Petrus, kalau kita juga ikut dibersihkan daripadanya, maka kita akan ikut ambil bagian mewarisi apa yang Dia miliki, apa yang Dia warisi. Dan warisan itu ialah hidup kekal bersama Bapa di surga. Dengan mengalami pembersihan dan pengudusan dari darah Kristus yang Ia korbankan untuk kita pada perjamuan malam terakhir ini, maka kita pun dibersihkan, kita pun dikuduskan, kita pun dilayakkan untuk menerima warisan hidup kekal bersama dengan Dia sendiri. Dengan demikian, perayaan Kamis Putih ini menolong kita sekalian untuk mengalami suatu hidup baru karena kita telah dibersihkan, kita telah disucikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan darahnya sendiri dan menjadi suatu contoh model bagi kita untuk melayani satu sama lain. Dan dengan demikian kita tidak hanya mengetahui tapi kita melaksanakan apa yang diruat oleh Tuhan Yesus, dan dengan demikian kita mendapat ganjaran yang dijanjikan
oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita sekalian hidup kekal di surga nanti. Amin. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, ya Bapa, bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab, agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga pesan-pesan Kristus yang baru saja kami dengar benar-benar mengesan bagi kami, sehingga menjadi buah bibir kami pada masa kini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan ini, karena dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksud sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
sesuai pohon anggur samun sebagai minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ingatlah kiranya akan perjanjian-Mu dengan kami pada saat kami bersyukur kepada-Mu atas nama Yesus, Putra kesayangan-Mu, yang telah mengorbankan diri bagi kami agar dapat menjadi rezeki kehidupan bagi seluruh dunia dan segala zaman. Sialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya sungguh layak dan
dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini, ya Bapa, umat kudusmu dikuatkan dan disucikan supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini supaya memperoleh kasih karuniamu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagunganmu dengan bernyanyi. Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaanmu, hosana, hosana, terpujilah, hosana, hosana. Kuduslah engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji engkau, sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya engkau menghimpun umatmu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan namamu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji dikau,
memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau, Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef, Bapa Rohani kami semua, bersama para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus Kopongkung, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu, ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada.
Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Teristimewa sanak saudara dan kaum keluarga kami yang kami kenangkan hari kematiannya telah menyisi misa pada malam hari ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, pada saat terakhir menjelang penderitaan dan wafatnya di salib, Yesus masih sempat mengadakan ekaristi, di mana tubuh dan darahnya diberikan kepada kita agar sewaktu-waktu kita dapat menimba damainya berkat persatuan mesra dengan Tuhan dan sesama dalam ekaristi. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tersaling memberikan salam hormat satu sama lain. Gusti,
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Selamat datang di Kota Religius Renyarosari Larantuka, sebuah kota tua penuh cerita legenda dengan tapak-tapak sejarah panjang menghiasi segala sudut wilayah. Di tempat ini, pada abad 15 dan 16 Masehi, menjadi titik awal misionaris Portugis menjalankan misi pewartaan Katolik di Pulau Flores. Berlanjut hingga ke seantero Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan Misi Solor. Di tempat ini jugalah Kerajaan Larantuka, salah satu kerajaan Katolik di Nusantara, hidup dan berkembang. Sebutan Kota Renyarosari berkaitan erat cerita sejarah masa lalu, Kerajaan Larantuka, dan gereja lokal Keuskupan Larantuka. Pada abad 16, Raja Larantuka Dobala menyerahkan tongkat kerajaan kepada Bunda Maria Tuan Ma. Lalu abad 18, tepatnya 14 September 1887, Raja Larantuka Don Lorenzo II DVG menyerahkan tongkat kerajaan kepada Bunda Maria Tuan Ma sebagai ratu dan raja kota dari Kerajaan Larantuka. Sejarah pelayanan pastoral gereja Katolik juga mencatat, uskup pertama Keuskupan Larantuka, Monsinyur Gabriel Manek SWD, menyerahkan Keuskupan Larantuka di bawah perlindungan Bunda Maria Protegente. Peristiwa-peristiwa sejarah inilah yang menjadikan nama Larantuka disebut Kota Renyarosari hingga saat ini. Kota Renyarosari, ibu kota dan pusat pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di ujung timur Pulau Flores. Perbatasan bagian utara Laut Flores, selatan Laut Sawu, barat Kabupaten.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, ingatkan dunia ciptaan-Mu ini yang Kau temukan, yang Kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang, dan peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap bahwa tiada kekuasaan ataupun kekuatan, tiada maut ataupun penderitaan yang mampu memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita berdiri menyanyikan sebuah lagu.
kehadiran-Mu di dalam sakramen. Niat mempersembahkan silih bagi kecerobohan begitu banyak orang Kristen yang hanya menyaksikan apa yang Kau lakukan terhadap orang-orang sakit dan malang untuk menguatkan mereka selama perjalanan panjang menuju kekekalan, kemudian meninggalkanku sendirian dan jarang memberimu penghormatan. Aku mempersembahkan kepadamu dalam bertobat ingin itu darah yang tak ternilai yang Kau tumpahkan dari kelima lukamu dan terutama dari lambungmu yang suci, dan memasuki tempat itu aku katakan berulang-ulang dengan devosi yang sepenuh hati, ya sakramen yang puji syukur bagimu di setiap waktu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amen.
Kabupaten Sika dan Timur Kabupaten Lembata. Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan. Sebagian besarnya wilayah lautan. Luas keseluruhan wilayah 5.983,38 km persegi. Daratan membentang seluas 1.830